Okey, ni ada bagi tips yang bagus siapa yang selalu kena sesema, resdung. Saya dulu masa kecil-kecil memang masa remaja lah selalu sangat kena sesema. Kalau kata persen waktu pagi tu memang gila-gila kau-kau sampai letih badan. So, nak tahu tak mak saya buat apa? Okey, selain daripada kita guna inhaler, kadang-kadang inhaler tu boleh pedihkan hidung, kadang-kadang boleh luka-luka. Saya pernah jumpa yang sampai luka kat sini sebab letak minyak cakapak, letak minyak yang pedih-pedih kan. So, mak saya buat, dia ni macam ni tau, senang. Kau ambil ni, batu saudat ni, jintan hitam, alright? Okay, kemudian kau ambil sikit je. Ini murah je, dan duit lebih je dekat Maidin, kan? So, kau boleh beli. Sikit je, cukup. Alright, kau letak ni, okay, nampak tak? Letak dalam kain, kain apa-apa pun tak apa, okay? Ni saya pakai kain putih pasal baju anak saya ada lebih, baju sekolah, kan? Jangan nak kata ni bomoh-bomoh pula. Kata ada je yang pusing sana pusing sini kan. Nak pakai kain batik pun boleh, nak pakai kain kuning pun boleh, tak ada masalah. Kain ni tak salah apa pun. Okey, lepas tu kau bunjut kan. Ah, ni pun jangan nak cakap juga main bomoh pula. Kau okey, kemudian kau ikat. Kau ikat. Okey, so yang kau perlu buat adalah setiap kali rasa tu hidung tak selesa kan, kau tekan-tekan, gesek-gesek kan dia. Kemudian kau sedut. Dia macam inhaler tapi lebih bagus pasal ini digunakan bahan-bahan semula jadi saja. Okey, kita gunakan bahan-bahan semula jadi saja. Okey, habatul sauda. Memang saya guna. Saya sampai sekarang dah alhamdulillah restore saya memang dah tak ada lagi dah. Kalau tak dulu terpesin teruk sangat. Nak sekarang musim-musim COVID kan yang tak ada dia rasa, dia bau tu, kau boleh cuba benda ni. Senang sangat. Just gesek-gesek kau sedut. Memang best. Rasa hidung tu macam lega. Nampak? Dia still ada macam ada gas sikit kan. Gas habatul saudat yang bagus. Dia langsung tak ada bahan kimia. So you don't worry. Okay. Share kan. Ramai. Saya tahu ramai yang sangat macam ni. Saya pun sebenarnya baru teringat pasal kes-kes COVID ni. Kalau tak dulu bila saya restore dah okay, saya tak adalah buat benda ni kan. Jadi saya baru ingat balik. Ni semua petua mak saya. Dan insyaAllah mudah-mudahan petua ni adalah balasan pahala untuk arwah mak saya. Amin. Cuba tau, jangan tak cuba. Memang best. Okay.